Halo teman-teman, apa kabar nih? Kita akan lanjut lagi nih bahas kisi-kisi soal P3K Perawat terupdate 2023-2024. Nah, jadi di video ini gue akan bahas kemampuan sosio-kultural. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu, pilihan gandanya sama seperti soal-soal kompetensi teknis ya, dimana ada 5 pilihan ganda dan juga penilaiannya juga ada 5 teman-teman. Kalau tidak menjawab, maka 0. Oke, soal yang pertama, di desa tempat Anda tinggal sedang dilakukan pemilihan kepala desa. Beberapa warga menghasut warga lain untuk tidak memilih calon kepala desa yang berbeda agama. Nah, jadi di soal yang pertama ini teman-teman ya, yang artinya tidak baik teman-teman ya. Maka kategorinya kalau tidak baik yaitu tidak sesuai atau sangat tidak sesuai. Nah, jadi jawabannya adalah E. Nah, jadi udah gua informasikan sebelumnya, untuk soal-soal sosio-kultural sangat gampang teman-teman ya. Kalian tinggal pilih, kalau dia kategori baik, ya kalian pilih dia sangat sesuai ya. Tapi kalau misalnya dia kategori tidak baik, kalian pilih sangat tidak sesuai. Kan gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Kita coba lagi ya. Lingkungan kerja saya sedang ada perayaan hari besar agama yang berbeda dengan saya. Saya bisa menjaga ketenangan lingkungan agar perayaan bisa berjalan dengan lancar. Nah, seperti di soal nomor 2 ini lagi teman-teman ya. Dimana ini kan hal baik teman-teman. Dimana saat ada perayaan hari besar agama ya. Terus misalnya non-muslim ya. Kamu tetap menjaga lingkungan yang baik teman-teman. Agar perayaan berjalan dengan lancar. Tidak mengganggu, tidak keliru. Kan itu hal baik teman-teman. Maka jawabannya adalah A ya, sangat sesuai. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Saat kunjungan ya ke suatu daerah, saya ditawarkan makanan oleh ketua adat setempat sebagai salah satu bagian dari acara penyambutan. Saya menolak makan karena dalam agama saya makanan tersebut dilarang. Nah, jadi di soal nomor 3 ini teman-teman ya, ketika kamu sedang berkunjung di satu daerah atau di pelosok-pelosok yang masih kuat dengan adat ya. Kebetulan kamu muslim teman-teman ya. Terus di desa tersebut menawarkan makanan yang menurut di agamamu itu haram. Jadi kamu tolak. Nah, itu kan hal baik teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah A. Oke, benar ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Saat rekan kerja marah-marah kepada saya dan saya akan menjaga perasaan tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Iya, betul ya. Jadi ketika teman-teman kita marah ya, kita jangan sampai terpancing emosi lah. Walaupun teman-teman ya, walaupun kenyataannya pasti kita emosi teman-teman ya. Wajarlah kita manusia, ya manusia normal pasti marah ketika kita entah ada yang memancing emosi segala macam. Tapi di soal ini kita diajarkan untuk tetap yang baik. Nah, jadi karena di soal ini kita menahan emosi atau tidak terpancing emosi, maka jawabannya adalah A teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Anda adalah seorang ASN P3K dan mengabdikan diri kepada negara dan melayani masyarakat dimanapun tempatnya, meskipun harus jauh dari keluarga. Jadi di soal nomor 5 ini teman-teman ya, kita misalnya ya seorang P3K, kalau udah dipilih kamu lokasinya di sini ya, kita tetap kita tetap bersedia teman-teman, karena kita sudah mengabdi kepada negara dan juga melayani masyarakat. Walaupun di sisi lain kita berjauhan dari keluarga atau berpisah dari keluarga. Nah, jadi karena memang ini tugas ya, maka jawabannya adalah sangat sesuai, yaitu A teman-teman. Oke, mudah kan teman-teman? Jadi ini tambahan soal buat teman-teman semua ya. Kalian jawab ya di kolom komentar. Bagi teman-teman yang pintar, kalian jawab di kolom komentar. Oke, jadi mungkin sampai di sini aja dulu videonya. Terima kasih telah menonton. Salam sejawat. Terima kasih. Bye.